lihat. Wes, bersama ibu-ibu tadi yang udah lewat. Salam olahraga, salam sehat. Wes Target, jaya. Aksi Jumat Berkah Komunitas Pesepeda Target bagikan puluhan sembako gratis. Probolinggo CB News Indonesia, hari Jumat menjadi hari istimewa bagi komunitas pesepeda di kota Probolinggo. Selain menebar virus sehat lewat Goes, mereka juga membagikan puluhan sembako gratis pada masyarakat yang membutuhkan. Bagi-bagi sembako pada Jumat pagi adalah gerakan spontan dari komunitas pesepeda Target. Tangguh, amanah, ramah, gotong royong, etika, dan terbukti. Komunitas Saduluran Target terpanggil untuk membuat sebuah gerakan kepedulian, dengan mengadakan kegiatan Jumat Berkah berbagi sembako gratis bagi masyarakat yang membutuhkan, Jumat tanggal 27 Januari tahun 2023. Kita sudah berada di lokasi di saudara kita di Gunung Sampah, sedikit berbagi. Matur nuwun, semoga berkah. Alhamdulillah. Ketua Komunitas Pesepeda Target Junaidi mengatakan, agenda ini dinamakan Jumat Berkah merupakan sebuah kegiatan aksi bagi-bagi sembako gratis, juga berbagi makanan siap saji berupa nasi juga lauk dan minum, yang bertujuan untuk berbagi kepada sesama. Jumat Berkah hari ini diawali dari Jalan Anggrek, Perkampungan Mayangan dan titik lainnya. Sementara itu, Wakil Ketua Komunitas Target Gatot Ari Suseno mengatakan, sejarah berdirinya komunitas ini berawal dari kepedulian sosial teman-teman dengan berkegiatan sosial, dalam arti panggilan hati untuk berbuat kebaikan terhadap sesama. Komunitas ini berpusat di Jalan Kiai Haji Mansyur, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo. Sebagai bentuk peduli dan berbagi, komunitas pesepeda Target mengupayakan untuk melakukan Jumat Berkah secara rutin. Hal itu diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan. Sedikitnya 75 orang mendapatkan sembako gratis yang disiapkan anggota komunitas. Adapun sasaran khusus yang menjadi target kegiatan ini adalah para pengguna jalan, petugas kebersihan, tukang becak, pedagang asongan dan gojek, jelas Gatot yang juga PS Panit Unit 1 Binmas Polsek Mayangan, Mamat Abdullah dan Gogon Harum koresponden CB News Indonesia mengabarkan dari Kota Probolinggo, Jawa Timur. Selaku ketua atau yang diwakilkan tidak mengucapkan terima kasih kepada dulur-dulurku di Target semuanya. Mudah-mudahan berkah akan datang lebih mantap, lebih guyup, lebih banyak. Itu harapan saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada dulur-dulur semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Target jaya. Ayo gini ya, ayo. Target Jaya! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Kami sampaikan, kami dari tim Boys Target Seduluran. Alhamdulillah, hari ini hari Jumat manis atau Jumat Legi. Kita dari tim Target Boys bisa melaksanakan kegiatan Jumat Berkah, sedikit berbagi sebagian rezeki yang kita salurkan kepada saudara-saudara kita, baik pemulung, abang becak, maupun kaum yang sebayanya. Saya selaku wakil ketua dari tim Boys Target, sesuai dengan mana target, di mana komunitas Boys Target yang sesuai dengan namanya harus tangguh, amanah, ramah, gotong royong, beretika, dan harus terbukti semua apa menjadi program-programnya. Mudah-mudahan giat berbagi di Jumat Berkah ini selalu berkesinambungan dan selalu ada jalan yang baik untuk selalu kita berikan kepada keluarga kita yang membutuhkan
dan mudah-mudahan walaupun sedikit bisa berkah dan bermanfaat. Terima kasih, Boys Target, tetap jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.